Megang bayi aja belum pernah, itu kayak agak. Lu latihan dah pada. Takut kecekut gitu tadi. Ekel ikut bapaknya syuting, nemenin bapaknya syuting. Nganterin ke bapak ya, ke bunda. Pengen nyusu ya, mau mimi katanya. Hari ini gemeser, hari ini Ekel nemenin papa ke brownies, ya nak? Dotnya mana dotnya? Seneng banget, Ekel hari ini masuk TV. Tadi ketemu Tante Ayu, foto dong sama Ekel yuk. Foto sama Ekel, sini sayang. Sini dong sayang, sini sayang. Dia suka tuh diginiin yuk. Nih, kalau di rumah. Oh iya bener. Jadi bisa ngeliat papa ya nak ya. Iya. Dikasih obat lupa. Enggak, dia emang suka melon. Alergi apa? Kerang hijau, Bu. Alergi kacang hijau. Kerang hijau. Saya buka aja deh ininya ya. Copot soalnya. Ya. Maafin papa ya. Ya Allah. Oh, copot. Ganti nih. Yang gila loh. Rambutnya panjang, Ma. Ya ampun, lucu banget rambut. Ini rambut orang loh. Awas ya sayangnya. Beruntung pokoknya boneka-boneka ini. Lucu banget. Cakep banget. Jadi menangis ya. Siapa namanya? Namanya Ekel, Tante. Ekel. Manggil Tante apa Mama sih maunya? Bekel, itu Bekel. Itu Bekel, Bekel. Tante Ayu kasih kado dong buat Ekel. Beliin apa gitu? Baju. Topi Gucci kemarin ada yang bagus. Oh, topi Gucci. Enggak, dia harus. Dia anak gua mah enggak usah gitu-gitu. Dia ntar jadi gedenya jadi ini. Jadi Mame Ria tahu. Jadinya Ria tahu. Sekolah di mana, Nak? Sekolah di UI Depok, sayang. UI Depok. Ntar kebegal enggak tuh anak aman. Tante kan udah jadi wali kotanya nanti. Oh, amin. Kalau anaknya Ruben kebanyakan makan gula sama tabenya loh. Molor mulu. Molor bahaya anaknya. Ini kalau bayi begini harus ditarik-tarik. Apanya? Tarik-tarik apanya? Lehernya panjang. Oh, biar panjang. Si Ayu mah. Panik ya, Pak. Jangan. Ini ya, aku dapat ilmu ini beneran. Dapat ilmu bener. Iya, biar digitu gitu kan. Lepas. Ini anak bayi tuh. Digini-gini kan. Jangan dong. Iya. Terus akhirnya putus. Saya. Kok itu bener. Kok habis nyusu. Mukanya yang begini nih yang namanya kata ibu tiri ini begini nih. Udah deh yuk. Taruh mobil deh. Orang hujan. Hujan terjadi kehujanan. Jangan kayak yuk. Ini panas dalam kan gua. Tuh ruam-ruam tuh. Ini gendong bayi. Ini gendong bayi. Ma, Oma. Oma dia benar dia. Oma ambil Bibi. Bibi ambil Bibi. Bulan. Lu pas rokok enggak tangan lu? Aman ya elah. Mana? Kalau bisa kan. Tisu basah dong. Tisu basah ada enggak? Tisu basah. Mbak, enggak udah.
Gemeser. Hari ini Ekel tadi dari Brownies ketemu sama Tante Ayu sama Om Wendy, tapi Tante Ayu sama Om Wendy-nya iseng ya, Nak ya. Sekarang lagi ikut Papa, kita mau jalan-jalan. Jadi dia kalau di mobil ini Gemeser selalu digendong sama Papa. Kalau Papa lagi sibuk, biasanya di pangku sama yang duduk di sebelah gitu ya. Kita tuh kalau lagi ngobrol sama dia ya, muka dia tuh kayak ikut happy gitu loh. Tuh. Iya. Iya, Dek. Iya, Dek. Iya. Iya, Dek. Udah minum susu belum? Udah. Iya, Dek. Iya. Tadi udah ganti Pampers. Dia kan enggak Pampers. Dia kalau mau pipis bilang, Mbak. Oh, gitu. Kalau pipis bilang, Dek. Iya, Dek. Iya. Ade mau punya teman enggak di rumah? Hmm? Biar adanya sendirian ya. Matanya tuh berbicara loh, guys. Kayaknya dia ada rohnya deh. Iya deh. Iya. Wanginya wangi papa ya. Bau minyak wangi papa ya, deh. Nanti beli gelang emas ya, deh ya. Ya. Biar kayak papa ya. Beli gelang emas ya. Nanti Om Michael mau nemenin Papa dulu di mobil ya. Ya, jangan lupa follow Instagramnya Ekel, Miracle Putra Mahkota. Ya. Bye. Lihat, babynya dia bisa berdiri. Cepet ya. Beda kan sama bayi-bayi yang lain. Ini baru umur berapa udah bisa berdiri. Pokoknya cocok. Aku tuh dapat oleh-oleh dari Ayu Ting Ting. Wow, ini oleh-oleh ya, bukan kado ulang tahun ya. Oh, I like. Wah, bagus. Muat nggak sih? Double XL. Muat nggak harusnya, Mbak? Muat ya, Mbak? Double XL ya? Muat dong. Hah? Balenciaga. Top. Ntar malam aku pakai, tapi matching nggak ya KDI pakai ini ya? Aku biru. Terima kasih sayang. Gini dong kalau pergi-pergi ingat aku. Aku kemarin ke Bangkok juga aku mau ingat kamu, tapi aku bingung lah Bangkok apalah ya. Mau beli apa gitu. Bagus ya paper bag-nya Mbak ya. Cari apa butik Mbak? Bikin gini gold Mbak. Hah? Cek kuriris Mbak? Iya. Yeah. Kemarin bikin banyak lah Pak. Awas Mbak, rusak. Oh, again! Anaknya ditimpa lagi. Kayaknya ini keren nih. Wow. Wow, kece banget. Belum punya ya? Belum punya. Thank you sayang, I like it. Ini kalau buat nimpuk anjing pasti langsung mati karena ini berat guys. Segede Ekel. Oh my god, thank you. Padahal aku tuh nggak minta oleh-oleh gini loh. Aku tuh orangnya kan paling nggak pernah minta oleh-oleh. Tapi ya semoga ya ini bukan kado ulang tahun kan. Ini kan happy birthday kan. Coba kita cek dulu ya. Takut ini kado ulang tahun. Mas Dik, kado ulang tahun, Mas Dik ikut patungan ya? Hah? Enggak. Enggak tahu. Mas Dik. Apa? Lu ikut patungan ya? Ini kado ulang tahun atau oleh-oleh sih? Kado ulang tahun. Hah? Kok nggak nanya dulu? Kado ulang tahun sekarang oleh-oleh. Aku lagi mau kroko item nih, dompet.
Hah? Ada udah. Udah enggak ada. Aku pengen ini dong. Apa tuh? Bagus ya. Philip. Bagus ya. Buat enggak? Belum coba, kan lagi di mobil. Kok kamu bisa pulang bawa boxnya sih, nggak diperiksa di imigrasi? Kalau itu beli di sini. Ya, kirain dari Amerika. Karena ntar nggak ada boxnya, masa aku nggak ngasih nggak ada boxnya? Kok bisa di sini ada ukuran aku sih? Aku nggak pernah lo beli Balenciaga di Jakarta. Ada itu muat, insya Allah kayaknya. Iya, enggak maksudnya kok ada di sini size gede sih? Di online ya, sayang? Mana itu katanya bocah udah nge-follow? Belum. 45, muat nggak ya? Muat. Gue 47 loh, kalau nggak muat tuker boleh? Hai Om, mau gendong nggak? Kita mau makan ramen di tempatnya Willy. Gak bisa lewat deh. Ya Allah, untung gua langsing. Sini dong. Jadi apa nama ramennya? Kazue Ramen. Kazue Ramen. Apa artinya? Artinya apa? Artinya first blessing. Jadi Uncle Willy dan teman-teman bikin ramen, ya kan? Jadi ini menu-menunya. Ini kita nih di daerah apa? Daerah apa, Will? Hah? Di daerah Tomang tuh. Oke, ini menu pertama. Ini apa namanya? Takara ramen. Takara. Boleh nggak dicampur-campur cabai lagi? Apa harus gini doang? Boleh sih, kalau misalnya gue mau tambah lagi nanti ada ekstra cabainya lagi. Gimana? Nice. Ekstra mantinya biarin. Ini yang aku makan apa namanya? Tantan. Tantannya enak. Tantan harganya Rp50.000. Duit utuh, guys. Nggak bakal habis. Nih, gue kurang pedes, tapi gue dikasih kata dia, ini pedes banget, dia perhatian gitu. Beneran, bukan karena punya temen ya, tapi ini enak beneran. Terima kasih ya udah nontonin vlog ini. Vlognya Daddy. Terima kasih ya buat kalian semuanya. Bye.